Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi Lagi di rumah. Wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di rumah Barokah Teknik. Kali ini mau review ini ya, bor cordless murah ini, harganya di bawah 100 ribuan ya. Ini merek Miltank tipe SH210, di bawah 100 ribuan ini. Langsung kita buka dalamnya. Nah, dalamnya kayak ini guys, ada buku panduannya juga, buku panduan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris nggak terlalu penting. Komplit guys, di bawah 100 ribu ini ada matanya berapa ini, banyak sekali nih ya guys. Kemudian ada kabel chargernya juga, kabel chargernya kayak HP ya, yang biasa ya, bukan type C ya, yang tipe C kalau nggak salah ini, tipe apa lupa, tipe C atau type C, kalau bukan type C ya kayaknya ya, biasa ya. Kemudian ini unitnya, baterai ketanam ya kalau nggak salah ya, tanam langsung ya. Ini push ini. Nah, caranya gini guys. Oh, ini buat muter guys ternyata guys. Buat muter ya, baru tahu malah ini. Ketika review malah baru tahu. Ini buat muterin guys. Nah, ini buat kayak pistol. Gini buat kayak kayak apa ini? Kayak gini ya. Ini ada mata bornya juga. Mata bor langsung ketanam di cuknya langsung. Jadi makainya gini. Nah, lumayan juga. Bolak-balik juga ya guys. Ada lampu indikatornya juga, lampu cukup terang juga. Ini menurut spek itu voltnya berapa ya guys? Menurut spek baterainya 1500 mAh ya. Putarannya 250 RPM per menit ini. Chargernya 2 jam. Charger 2 jam. Ini torsinya 3,5 Newton. Ya, lumayan ya. Di bawah 100 ribuan ini, merek Cina. Ini keren ini. Ya, ini buat masang plafon ya, sudah standar ini ya. Plafon itu pakainya ini ya, guys. Plafon itu 8 mili ya. 8 mili kan guys. Ini kan pakainya ntar ini, guys. Pakainya mana, guys? Pakainya ini. Nah, pakainya ini, masukin sini, dan ini buat masang ini ya, masang baja ringan. Kita coba aja buat bornya ya guys, buat kayu ya, kuat atau enggak. Kita pakai yang paling kecil aja, sama ya ukurannya ya. Kita coba aja pakai kayu guys. Cek. Ya guys, ini sudah tempat percobaan. Kita akan coba ini ya, kayunya ini sekitar 5 cm, terus bornya ini berapa nih ya, nggak tahu ya. Ini kayunya kalau nggak salah kayu mauni ya, ya agak empuk sedikit lah, tapi agak keras, agak keras, agak empuk sedengan. Kita coba kuat atau enggak. Kita coba ini. Sulit ya guys, gak terlalu sulit. Kita coba lagi.
belum tembus ya. Oh guys, kebalikannya guys. Maaf guys, keliru guys. Keliru muternya. Beda ya, seharusnya kalau ditekan sini gitu biasanya muternya arah jarum jam ya. Tapi kebalikannya ini guys. Nah. Ini malah kebalikan dari arah jarum jam. Biasanya kalau bolak-baliknya gini. Kayak yang listrik itu, tapi ini kok kebalikannya jadinya salah. Kita coba lagi. Jadi kebalikannya ya, guys. Yang arah jarum jam jadi yang kanan. Yang kanan ini yang menonjol. Nah, gini arah jarum jam. Kita coba lagi. Ini ya, guys. Tapi kayaknya sama juga ya. Ya enggak terlalu lah. Baterainya habis guys. Baterainya habis guys. Emang kurang kuat ya, emang kurang kuat, kurang maksimal nih, kurang maksimal lah, kurang maksimal. Kalau buat apa kebutuhan kebutuhan nggak terlalu kuat ya, rekomendasi ya kalau buat kerja ya kurang lah. Kalau buat lubangin kayak gimana ya, buat kerjaan rumah-rumah lah, yang notabene-nya kayunya ini agak tipis. Kayak segini ya, kayak 1 cm gitu, kayak 1 cm gini nggak masalah. Kayak segini kayak terlalu berat, terlalu berat. Apalagi untuk baja ringan ya kurang kurang perfect ya. Itu review dari kami ya guys. Sudah silahkan nilai sendiri, pokoknya ginilah barangnya. Barangnya kayak gini. Ini voltnya cuma 3,5 ya guys, 3,5 volt. Biasanya kan 12 volt ya, gini lah. Ada harga, ada rupa ya, itulah. Udah. Kalau untuk pembelian bisa lewat kami juga guys. Ya pokoknya hasilnya gitu ya. Ya udah, semoga bermanfaat review kali ini. Like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.